Hai guys, selamat datang di channel Bang Acin. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua, review mengenai aplikasi penghasil uang lagi di internet. Dan sini aplikasi baru yang direview di channel Bang Acin. Aplikasinya itu bernama aplikasi PartiPos. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mengunggah foto di aplikasinya. Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Abang Acing, di rasanya itu kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah, karena subscribe itu gratis. Di sini silakan teman-teman semua langsung buka saja untuk aplikasinya yang bernama PartiPos. Nah, di sini bisa mendapatkan tambahan penghasilan hanya dengan memposting suatu brand atau bahkan foto di aplikasi ini. Nah, caranya bisa teman-teman mengklik menu mulai seperti ini. Nah, berikutnya bagi yang belum punya akun, silakan buat dulu akun di aplikasinya dengan cara mengklik buat akun. Nah, berikutnya tinggal masukkan nama kalian, lalu saya tinggal di mana, apakah di Indonesia, Taiwan, atau bahkan di China. Silakan diisikan saja teman-teman semua. Di sini mengklik mulai party posting. Maka akun teman-teman semua itu telah berhasil terdaftar ataupun telah berhasil masuk dalam aplikasi ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasinya. Jadi teman-teman semua itu bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini dengan cara mengunggah postingan dari aplikasi ini. Nah, di sini itu ada berbagai macam postingan yang teman-teman bisa langsung kampanyekan. Seperti ini ada keterangan 125.000, 16.000, 30.000, 345.000, dan juga di sini 85.000 dan masih banyak lagi. Oke, jadi ini merupakan video part pertama untuk video pendaftaran juga video review cara mendapatkan penghasilan. Nanti akan saya berikan review mengenai cara-cara penukaran yang lengkap sekali di video selanjutnya. Di sini untuk cara mendapatkan tambahan penghasilan, teman-teman itu bisa mengkampanyekan foto di aplikasi ini. Nah, di sini caranya teman-teman itu bisa langsung registrasi dulu. Dan di sini ada link dari registrasinya seperti ini. Silakan teman-teman semua klik. Nah, setelah teman-teman semua telah mendaftar, di sini teman-teman bisa baca dulu untuk persyaratan untuk memposting seperti ini. Ada keterangan umur 25 hingga 34 tahun. Followersnya harus 2.000 orang atau 5.000 orang tertarik dengan rumah. Lalu teman-teman semua itu bisa langsung kerjakan tugasnya seperti me-submit via Instagram. Itu pada tanggal 16 hingga 24 Maret Instagram post, 18 hingga 25 Maret, dan juga di sini men-submit prof Instagram URL 18 hingga 25 Maret. Di sini juga ada Instagram story seperti ini. Nah, caranya teman-teman itu bisa langsung membuat foto yaitu seperti ini. Keterangan harus menggunakan baju berwarna biru polos dengan dinding rumah yang polos seperti yang gambar di atas ini. Nah, setelah teman-teman semua telah berhasil mengikuti atau membuat foto seperti ini, silakan upload di Instagram kalian semua dengan keterangan seperti ini, ada Aqua Prof, hashtag solusi melindungi, dan juga pastikan memposting di Instagram feed dengan format carousel multiple dan juga Instagram story yang di highlight seperti ini. Ada keterangan dari pihak penyedia kampanyenya, dan di sini teman-teman itu bisa mendapatkan hingga 125.000 dan minimal itu Rp80.000. Nah, jika teman-teman semua telah berhasil di-approve ataupun disetujui untuk foto kalian semua dan diterima, ya, maka teman-teman semua itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, di sini Abang Acing tidak memenuhi persyaratan karena followers untuk Instagram Abang Acing itu kurang lebih di bawah 100 orang. Jadi, belum mencukupi untuk keterangan persyaratannya. Jadi, itu merupakan cara-cara untuk mendapatkan penghasilan di aplikasi ini. Di sini juga selain teman-teman bisa langsung mengupload ataupun mengunggah via Instagram. Jika pada saat pendaftaran teman-teman memasukkan alamat page dari halaman Facebook kalian juga bisa didaftarkan di aplikasi ini. Jadi itu merupakan cara untuk mendapatkan penghasilan di aplikasinya. Aplikasi ini sendiri tanpa menyediakan fitur invite ataupun mengundang teman kalian bergabung di aplikasi ini. Jadi murni tanpa invite dan juga tanpa menggunakan KTP kalian untuk mencairkan saldonya. Nanti pada hari video akan coba saya jelaskan mengenai penarikan di aplikasi ini. Di sini masih banyak misi-misi, ada juga misi yang berhadiahkan Rp16.000. Seperti ini akan coba kita buka. Di sini juga persyaratannya itu, teman-teman bisa langsung baca untuk ketentuan dari mengunggah fotonya seperti ini. Kalau ini itu mempromosikan brand yang teman-teman semua telah berhasil beli atau belanjakan di tempat ataupun toko-toko yang teman-teman semua beli. Nah, jika telah berhasil di
buatkan foto seperti ini. Silakan teman-teman semua unggah. Dan sini juga ada keterangan persyaratannya seperti ini. Silakan teman-teman baca untuk pedomannya dan cara untuk mengunggahnya. Silakan teman-teman sini mengklik menu mulai party posting. Dan sini juga ada keterangan tugas. Yang pertama ada make purchase. Di sini silakan teman-teman semua klik dan silakan teman-teman mengklik menu selanjutnya. Di sini silakan teman-teman submit untuk foto kalian disertakan dengan produk yang teman-teman semua telah berhasil beli. Nah, berikutnya juga ada keterangan yang bernama Instagram post. Ini merupakan masa teman-teman semua itu mau posting untuk fotonya. Nah, berikutnya masa Instagram story, memposting Instagram story, silakan teman-teman semua posting. Nah, jika telah berhasil, maka dari pihak aplikasinya akan langsung memverifikasi postingan teman-teman dan bisa mendapatkan hingga Rp16.000 dan minimal itu Rp1.000. Nanti untuk saldonya itu akan langsung masuk ke dalam saldo di akun kalian di menu keterangan saldo yang ini. Nah, jika telah berhasil mendapatkan saldonya, teman-teman tuh bisa langsung cairkan. Itu metode pencairan itu bisa mengklik menu tambah metode pencairan. Di sini untuk pencairannya itu bisa via Xverse. Nah, silakan teman-teman semua daftar dulu di akun dari Xverse, teman-teman. Bisa diklik via aplikasi atau bahkan via website. Nah, jadi silakan teman-teman semua daftarkan dulu ke akun dari Xverse seperti ini. Masukkan untuk nomor handphone kalian. Lalu tunggu untuk kode verifikasinya masuk ke dalam nomor handphone kalian. Nah, berikutnya silakan hubungkan ke dalam alamat dari rekening bank kalian. Nah, ini merupakan proses yang teman-teman semua wajib lakukan karena nanti penarikannya itu bisa langsung dicairkan ke dalam nomor rekening yang terdaftar pada aplikasi ini. Nah, itu merupakan cara-cara penarikan dari aplikasi ini. Dan untuk review berikutnya nanti akan saya berikan review jika Bang Aceng telah berhasil mendapatkan saldo di aplikasinya, guys. Sekian untuk review kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga berikan like kepada video ini serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui cara untuk mendapatkan penghasilan dari internet, guys.